بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى في كتابه سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق فصل في معاصي الأرجل Fasal dalam ajlas akin maksiat-maksiat tasoko. Wa min ma'asil arjuli ban panika setengah dari banyak-banyak maksiat tasoko al masyu fi maksiatin tining ajalan dalam kemaksiatan. Maknana dalam kak dinto ayli ajliha ajalan karena tujuan maksiat. Jadi lakarlah andik niat alaku maksiat nang ikasa ajalin naka dinto maksiat tasokoh. Contohna kal masyi fi si'ayatin bi muslimin akatia ajalin e dalam si'aya as-si'aya nikah tungatu de orang seka taudusi de remagi nyeputa kecuban na benni makna tungatu atau karat. Tapi as-si'ayah semaksud wasyun wasyin yani orang maklai macuba orang kata ikawala dak keraja bi muslimin kalaban orang muslim ila nahwi sultanin dak seumpamana raja sultan wala aro se disaraan orang aja cak ngo cak kake anu ni kebenni maksud maklai atau karma nabi kak dinto manabi kaku atau karkan namimah. Orangnya kau cak namam, saya fata kak dito kelakuan namimah. Neka asyaya, ni maklek tahan bersama cuma. Aufiqat lihi otaba ajalan e dalam mate enna engki muslim pada orang niat mata orang muslim kita mate ajalan nak itu jalan maksiat. Awa atau fi ma dalam barang ya durruhu sema mudarat engki mahu dak muslim bi ghairi haqqin kalaban tanpa hak menyebab aki mudarat tanpa hak bedama mudarat saya kalaban hak kak dinto ki contohna ki kalaban hak ki kak dinto untuk menjaga pertahanan otabah untuk mudarat baik nokol karena had atau karena kak dinto takdib abri pelajaran seorang ustaz dak kemoret bersemacam takdib adidib. Contoh nak akati kak dinto ma yadurruhu katajassusi li auratil muslimin wal ba'thi an uyubihim. Contoh nak tajassus, tajassus kak dinto memata-matai arek lerek ajeling tek ngintek nok ngono aib pe orang lain aurat ka dinto perkara tak patut ikut elak bi orang lain lah kan itu top termasuk juga al bahtu an uyubihim. Untuk itulah kemudian setiap kita tidak boleh masuk karo mana orang tanpa izin. Tak oleh antara keraman orang kaku minta buka kecuali badan istiftah, yakni al-istiftah minta kaku buka ngolok salam. Akhir beda orang kak dito ngolok salam dak kajunan dak keraman sahabat. Ternyata ngolok salam ni kak ajeling ke dalam labang ajeling pantai buka langsung tembus ke dalam. Biar Rasulullah bingung cak pejeling ke dalam mun ngolok salam celing ke pojokan ke patuna labang maka buka apa entah ngetelak cik buda apa nang edalem wa innama ju'ilas salamu li ajli dhalik maksara ngolok salam malah tak ngetelak buda apa edalem cik tengin teh ban kak dito bisa nyebab aki tusah karena nyari aib pe orang lain kak dito bisa teti sebab nyake ada orang lain ben termasuk daripada ben Roma samangken happy happy no orang ni kan banyak kena rahasia banyak kena perkara setak bagi oning dak orang lain maka kak dito perlu kak aku tak dan sebedan muka happy nah orang selanjutnya
wa ibaqul abdi banburuna budak. Wa ibaqul abdi banburuna budak. Budak kak dito ding serah, ding sayyid, soro akhidama. Sayyid kak dito wajib kakui memanusiakan. Ya ni seegakan padegakan kelampi pada kelampi berlain sama macam agak biasa nyorol dak gambar gara seka mampu mun tak mampu itu juga tolongnya ben seterusnya ada buka laban bagus dika kewajiban lagi standar-standar sayyid bahas la buruna ka itu maksiat karena Islam mengatakan iya seorang budak itu berkhidmah walaupun Islam mengajarkan bahwasanya orang-orang kan itu de remes setero martika agapi alaku kesalahan nikah, oh tepusan najriya memerti ke budak tadi kesalahan, bagus memerti ke budak dari Rasulullah siapa orang a'taqa abdan siapa orang memerti ke situ ke budak ke dintu maka a'taqullahu yaumal qiyamah minan niran ya Allah yang melepas dari neraka jadi apa ya? Oh tak bisa sama cuma ketika itu ya ini tentu pun menambi tandi itu sah menambi adik itu sah pas tak esawa ada sarang agin Allah salah setara nak kak dintah bi Allah kak dintah ibu masuk surga dan bisa kak dintah tadi sebab kasaporan itu sah tentu pun jika kau indah dasar bahwasanya orang yang masuk surga kak dintah sekepina orang yang sengol dari dona Allah andi itu sah tuh sana esawa ada sarang agin Allah subhanahu wa ta'ala oh tak apa pun kita esawa nak sesagin lu baru kan bersih masuk ada ke surga. Tidak sama, tapi secara hukum ini tidak jauh. Lamun sampian mangkat entar ke Saudi seumpama kontrak menjadi kan beda MOU, beda kesepakatan, beda khitabah yang disetanda tangan. Setiap sampian mangkat ke Saudi beda. Ala ko apa? Gaji berempah, penbulan berempah, berlain semacam beda. Apa saya ditanggung bi majikan apa lain semacam beda. Ketika majikan melanggar tentang perjanjian maka dia melakukan dosa. Kulaban panjenengan juga paburu orang gaji sekonik seumpama itu salah. Itu salah kecuali majikan gak dentoh melanggar beberapa pelanggaran kemudian gak dentoh bisa kontrak itu bisa putus sebetulnya. Al muslimun ala syurutihim. Orang muslim itu sesuai kelaban apa yang telah mereka sepakati. Maka al-ibaq akatika dintoh walaupun tak pada sebetulnya kalaban abdun tapi kak dintoh mimbabi al-khuruj anil amanah wa zawjati ay wa ibaqu zawjati boleh diantara nama syata sokoh buruna otaba ontur rabini ontur rabini kak dintoh min zawjiha dari lakin ban keluar bini dari laki kaya itu yu'tabaru nusyuzan dan nama ibitong nusyuz tak tahu ada ke laki cek tak enafakon nabi selaki selaki tadi tanggung jawab dengan ihajunan Allah subhanahu wa ta'ala ban tak bisa dituntut di depan mahkamah dia sudah nusyuz nusyuz kaya itu haram hukum dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i bahkan walaupun lagi nanukolan bakon jak keluar. Walaupun mazhab lain itu mungkin bahaya terkam gagapi, dirinyam gagapi, minder gagapi buru. Lah kok begitu kerteler. Tapi dalam untuk komparasi hukum dipraktekkan di Indonesia aku lebih panjangnya bisa studi komparatif. Bisa mangkat santri umpamana OSIS MA di masa bakti tahun semakin kak dito ingin mengadakan studi komparatif terhadap KUA kantor urusan agama dalam permasalahan hukum-hukum nikah mazhab apa jadi pertama kerjasama dengan FM2K seumpamana ayo kita kaji semua kewajiban deng laki, kewajiban deng bini mun terjadi daya da remah, potosan da remah dalam mahkamah dan seterusnya kemudian bangkat entar da ke KUA mun beda KDRT kekerasan rumah tangga putusan yang ada di KUA seperti apa itu mazhab Syafi'i apa benih mazhab Syafi'i karena KUA gak dintoh komparasi yang kemudian dipilih sama dengan lembaga-lembaga negara yang Timur Tengah Mesir
terkadang mazhab seyangkui sekala bi ahli fatwa mereka itu mazhab nikah, mazhab nikah untuk mempermudah, untuk memperketat dan lain semacam apa itu. Itu perlu aku difikirkan maksudnya cerdas untuk melihat situasi. Cuma jelas az-zawjah kak ditetak oleh keluar buruh dari lakena tanpa izin, keluar dari lakena tanpa izin.